Orang ramai tidak perlu takut dan panik dengan kemunculan ikan jerung paus di perairan Taman Tunku Abdul Rahman berhampiran Bandaraya Kota Kinabalu sejak beberapa hari lepas. Pengarah Taman-Taman Sabah Dr. Maklarin Lakim berkata, jerung paus itu tidak berbahaya kepada manusia, malahan menjadi tarikan peminat selam scuba di negeri ini. Kemunculan jerung paus didorong oleh beberapa faktor, antaranya ialah kehadiran sumber makanannya di dalam laut yang berupa hidupan marin kecil seperti plankton, alga, udang, dan ikan-ikan kecil. Menurutnya, jerung paus memakan secara menapis dan di sebalik saiznya yang besar sepanjang 40 hingga 50 kaki dan berat sehingga 15 tan, ia tidak memiliki gigi yang besar dan tajam seperti kebanyakan ikan jerung yang lain. Jerung ini tidak mampu menggigit atau mengunyah makanannya. Beliau berkata ikan terbesar di dunia itu muncul di perairan taman secara bermusim kebiasaannya pada bulan Februari hingga Mac setiap tahun setelah musim tengkujuh berakhir. Katanya ikan jenis itu terdapat di perairan Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan di sekeliling negeri ini. Dr. Maklarin berkata pada tahun 2016, Sabah telah mengisytiharkan zon perlindungan dalam 6 taman marin sebagai santuari jerung, khususnya jerung paus.